Seperti yang kamu lihat, di sini saya punya aplikasi CapCut versi yang lama, di mana fitur-fiturnya termasuk auto removal, masih bisa saya gunain secara gratis. Nah, biar aplikasi CapCut saya nggak tiba-tiba berubah jadi versi terbaru, tentu saya perlu mematikan fitur update otomatisnya. Gimana caranya? Mari saya tunjukkan. Untuk informasi aja, kalau kita terhubung ke jaringan Wi-Fi, biasanya fitur update otomatis pada Play Store itu akan berjalan. Nah, untuk mematikannya, sekarang coba buka aplikasi Play Store. Tap menu atau ikon profil kamu, lalu buka setelan. Lanjut tap pada preferensi jaringan, buka fitur update otomatis aplikasi. Terus kamu tinggal pilih aja opsi terakhir ya, yaitu jangan update aplikasi secara otomatis. Udah beres. Kalau kamu tiba-tiba mau update aplikasi tertentu, kamu tinggal mengupdate-nya secara manual, yaitu dengan mencari aplikasinya di Play Store, lalu tekan tombol update. Sekian video kali ini ya guys. Semoga bermanfaat, dan makasih udah nonton.